notis pembubaran resmi dari yang berhormat Speaker Dewan masing-masing. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu PRU DUN ke-15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan Dewan seperti berikut. 36 kerusi Dewan Negeri Kedah, 45 kerusi Dewan Negeri Kelantan, 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu, 40 kerusi Dewan Undangan Pulau Pinang, 56 kerusi Dewan Negeri Selangor dan 36 kerusi Dewan Negeri Sembilan. Urusan permohonan semua kategori Indupus luar negara dan dalam negara telah dibuka bermula dari 15 Jun 2023 Khamis, manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 26 Julai 2023. 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, 8 Julai 2023, hari Sabtu. 1C, agensi serta organisasi, 11 Julai 2023, hari Selasa. Bagi menjalankan proses PRU DUN ke-15, SPR telah melantik 245 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 740 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh tersebut berkempen, SPR telah menubuhkan 252 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya TPKPR yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya DPPR yang akan digunakan untuk periode ke-15 adalah data pemilih terkini sehingga data pemilih tambahan bulan April 2023 yang dikemaskini sehingga 21 Jun 2023. DPPR bagi PRU DUN ke-15 ini mengandungi seramai 9,773,571 orang pemilih. Tarikh-tarikh penting bagi PRU DUN ke-15. Bagi maksud menjalankan PRU ke-15, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbagi tansi di atas sidang media itu tadi. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan pelancaran web page Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 SPR. Untuk itu, dengan hormatnya majlis mempersilakan yang berbahagia Tan Sri bersama Yang Berusaha Dr. Azmi Syarum dan yang berbahagia Dato' Indra bagi menyempurnakan acara.